dua bocah Indonesia siap berpetualang ke Spanyol. Syukran Arabia Samuel dan Adrian Rusdianto lolos seleksi untuk meniti karir di Spanyol. Dua wonderkid Indonesia ini dikontrak klub Divisi 3 Spanyol, CDA Navalcarnero dengan durasi 3 tahun. Penampilan Xiaomi keduanya saat membela tim Garuda Jaya dalam turnamen football Barcelona Cup April lalu, membuat Syukran dan Adrian dilirik pemandu bakat Spanyol. Keduanya lulus setelah mengikuti proses seleksi September lalu. Latihan rutin dan menjaga kondisi fisik menjadi hal terpenting bagi keduanya, yang akan berangkat bulan Februari 2017. Persiapan aku sih ya hanya membutuhkan latihan yang keras agar nanti di Spanyol kita bisa memberikan yang terbaik buat diri kita sendiri maupun ingin membanggakan kedua orang tua dan membanggakan seluruh rakyat Indonesia agar bisa melihat kemampuan saya sejauh mana di sana. Berangkatnya Syukran dan Adrian ke Spanyol menambah catatan pemain muda Indonesia yang berkarir di luar negeri. Dengan bermain dan berlatih di Spanyol, mereka bisa meningkatkan prestasi Indonesia saat kembali. Jadi saya berharap nanti selama 3 tahun atau 3 tahun yang saya tahu Arab juga bilang 3 tahun ya, semoga bisa seperti kita dulu ya, kita 3 tahun hampir 3 tahun di Italia membawa semangat baru, membawa perubahan baru untuk sepak bola Indonesia. Selama bertanding dan berlatih di Spanyol, mereka berdua berkesempatan dilirik klub-klub besar Spanyol yang bermain di La Liga. Abu Dzar Nicola, Haikal Alif melaporkan untuk Net.